Siapa yang tak kenal pelakon cantik Intan Ladiana yang juga isteri kepada penyanyi Haris Alif? Intan dan Haris berkahwin pada 5 Februari 2021. Pasangan ini dikurniakan seorang anak perempuan yang dilahirkan pada 31 Januari 2022. 17 tahun jarak usia antara Intan dan Haris. Namun pasangan ini sangat serasi dan bahagia. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe? Dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Sejak berumah tangga, Intan agak jarang dilihat muncul di kaca TV. Namun, Intan dan Haris aktif berkongsi perkembangan mereka di media sosial. Baru-baru ini, Haris berkongsi gambar percutian mereka bersama anak tersayang Ivy Khadijah di Instagram miliknya. Namun, apa yang menarik perhatian ramai adalah penampilan Intan yang manis berhijab bersama suami dan anak di atas kapal persiaran. Perkongsian yang dibuat oleh Haris telah mendapat perhatian ramai dan rata-rata begitu gembira dengan penampilan Intan. Mereka juga mendoakan agar pelakon terbabit terus mengenakan hijab dan berharap agar dia istiqamah dengan penampilan tersebut. Seandainya memang benar dia sudah berhijab. Intan bagaimanapun tidak memaknai atau berkongsi mengenai penampilan terbarunya itu. Apa yang pasti, Intan kelihatan sangat manis bertudung dan semakin cantik berseri-seri. Apapun, semoga Intan dan Haris sentiasa bahagia di samping anak tersayang.